4 keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan. Meski ibadah sunnah, sholat tarawih memiliki banyak keutamaan yang dapat mendatangkan keberkahan. 1. Diampuni dosa yang terdahulu. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ibadah yang dilakukan saat bulan Ramadan dapat jadi ajang pengampunan dosa-dosa terdahulu. Hal ini juga dikarenakan saat bulan Ramadan semua pintu pengampunan dibuka. 2. Melapangkan rezeki. Sholat tarawih di bulan Ramadan dapat melapangkan rezeki bagi para pelaksananya. Sholat tarawih biasanya dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola. Saat sholat berjamaah akan bertemu dengan sesama umat muslim dan terjalinnya silaturahmi. Silaturahmi yang terjaga dengan baik akan melapangkan rezeki. 3. Meraih keberkahan di bulan Ramadan. Mendapatkan berkahnya di bulan suci ini tentu menjadi salah satu keutamaan dari sholat tarawih. Sholat tarawih berjamaah akan menambah suasana bahagia di bulan Ramadan. 4. Pahala berlipat ganda saat berjamaah. Saat menjalankan ibadah puasa dan sholat tarawih akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sholat tarawih juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid atau musola dan pahala yang didapat dapat meningkat hingga 27 derajat. Barang siapa qiyamul lail bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya, pahala qiyam satu malam, penuh.